Hi guys, welcome back again to our channel Alea on Max of course. By the way, ini lama banget sampai akhirnya aku bikin video lagi. Dan sekarang aku udah ada di Jerman lagi. Jerman sekarang lagi dingin banget, banget buat aku ya. Terus setiap hari itu di sini gelap, nibel gitu loh, kayak kabut. Cuman kemarin dan hari ini lumayan sih ada matahari setidaknya. Kemarin hujan seharian, ya ada matahari dikit, terus hujan seharian. Tadi hujan sebentar, tapi udah berhenti hujannya, dan ya. Cuman tetap aja dingin banget, guys. Terus tuh, aku gak bikin YouTube karena lagi gak mood banget buat bikin YouTube. Gak tau kenapa, kayak aku bingung mau buat apa. Lagi otak dan hatinya gak di situ. Let's see, maybe setelah posting video ini, aku lagi pengen lagi bikin YouTube ya. Lihat saja nanti. Oke, ini sebenarnya random aja sih. By the way, aku lagi mau masak guys, karena kemarin tuh kan hari Minggu, terus itu kemarin tuh hari Minggu, supermarket pada tutup, aku gak punya makanan. Akhirnya aku cuman makan nugget. Akhirnya hari ini tadi kita ke supermarket, terus aku beli chicken. Nih, tau gak sih? Ntar aku beliin kamera dulu deh. Di sini tuh aku kalau makan ayam gorengnya sudah seneng gitu banget guys. Ini mau Max kerja, jadi jadi guys, mumpung Max kerja, aku mau bikin ayam goreng. Karena kalau ada Max, dia tidak suka bau goreng-goreng gitu. Makanya kalau mau masak ayam goreng atau mau goreng-goreng yang lain, tunggu dia gitu. Tapi udah mendingan sih kalau dulu waktu awal-awal aku kesini gitu kan. Waktu awal-awal aku kesini gitu, si Max itu bener-bener kayak yang, jangan goreng-goreng apa-apa di sini, aku gak suka baunya gitu. Terus lama-kelamaan makin kesini akhirnya dia udah mulai bisa mengerti dan menerima kalau istrinya ini adalah orang penggemar goreng gitu. Jadi sekarang udah, kalau aku selalu bilang kalau dia mau berangkat kerja kan, aku bilang dulu, sayang aku nanti mau goreng ayam ya. Iya, tapi kalau kamu goreng-goreng buka semua jendela itu biar baunya out. Goyang, okay, gitu. Soalnya kalau nggak dibuka emang bau sih, bau goreng gitu. Gak tau di kalau di rumah sebenarnya bau goreng-goreng itu kayak biasa aja kan, kalau di sini kayak bau goreng-goreng itu kayak asik. Terus by the way, sekarang aku sudah punya rice cooker, jadi aku nggak perlu masak di panci lagi guys. Gitu, nah ini aku lagi masak nasi. Karang gak sih? Tuh, rice cooker aku. Baik deh kameranya ya, bentar. Nah guys, rice cooker aku. Jadi kemarin pas mau pulang itu, si Max beliin aku rice cooker. Ini aku yang pilih sih, aku pilih yang paling murah. Terus nih aku masak ayam guys, dada ayam. Jadi kita beli ayam di supermarket itu 2 biji dadanya 4 euro 25 sen kalau nggak salah. Nah ini aku biasa kalau kayak gini makan 2 kali, separuh aku goreng, separuhnya aku masak pakai jamur gitu. Nih aku bawa bumbu shasha dari apa namanya, dari Indonesia, bawa bumbu shasha. Soalnya aku di sini nggak nyari-nyari gitu, nggak nemu, entah nggak tahu apa gimana, nggak nemu, pokoknya nggak nemu aja. Terus ini ke jamur champion. Gila, hitam banget tangan aku ya guys, ya gitulah, gak apa-apa. Terus juga aku bawa ini dong, tuh bawang cabai dari rumah, sama kamu kan namanya anak micin, bawa micin. Segini aja sih, juga gak akan habis, ini belum dipakai sama sekali. Terus aku bawa lagi ya kemarin itu. Oh iya, aku bawa ini guys. Ih, sembilan kan aku tuh. Tuh aku bawa ketchup ABC dari rumah. Aku tuh emang pinter kadang, entah pinter, entah terlalu pinter ya gitu. Terus itu tuh, cepol tumpah di, apa sih namanya, lupa gue, koper, ketumpah di koper. Terus celanaku jeans gitu abis tuh guys, kotor kena ketumpahan kecap. Tau aja kan kalau kena tumpahan kecap gimana. Terus ya udah aku siram pakai air panas dulu di celana, baru aku cuci. Akhirnya untungnya hilang. Oh, terus aku juga bawa ini nih. Ya Allah, aku tuh anak mas aku banget, sumpah.
aku kemarin pas kesini gak ada ini tuh rasanya hampa hidupku. Sekarang aman, aman. Udah balik ke muka aku lagi sekarang. Terus sesuai pesannya si Max, jadi kalau kita masak kita harus buka ini jendela. Karena dingin banget sebenarnya, tapi daripada bau ntar si bapak mengomel, jadi kita harus turutin apa. Oh ini udah terbuka. Turutin apa kata si bapak itu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ini sekarang mau hujan lagi dong, hujan mana hujan terus udah rambut aku aneh banget sih. Jeng, karena aku pakai jaket dulu deh, soalnya dingin banget. Ini minyaknya, banyak guys. Dikit aja. Sedikit mungkin. Kalau udah, nyalakan kompor. Udah ini udah 5 menit lama banget aku ngerekam. Ntar aku rekam lagi kalau emang udah boleh menggoreng ya. Guys, I'm back. Jadi tadi ada kejadian tidak terduga, hujan dong dan matahari keluar lagi, jadi hujan menyebalkan sekali. Harus tutup semua jendela, baru buka lagi. Begitulah. BTW ini ayamku mau masak ntar lagi. Tuh, ayam gorengku guys, udah mau masak. Kalau Max lihat ngamuk nih. Bau gorengan soalnya. Ya udah, terus si bawang udah aku siapin buat tumis. Ini. Oke, nanti aku rekam lagi kalau misalnya udah tahap penumisan sih. Itu ya, soalnya nah, ribet lama banget rekamnya. Oke, okay. So guys, finally the food is done. Makanannya udah kelar. Tadi aku buru-buru banget karena aku akhirnya dua-duanya aku pakai kompornya, dua-duanya aku nyalain buat masak si ayam dan si jamurnya, soalnya lama banget aku sudah lapar banget karena aku nggak ada breakfast dari pagi. Jadi udah mau malam, jadi jatuhnya ini apa ya, dinner, lunch kalian dinner gitu. Tuh makanannya, bentar aku balik kamera dulu. Tuh guys makananku, nasi banyak banget ya, nggak apa-apa biar gemuk. Terus itu ayam goreng sama jamur sama bawang tadi itu aku goreng juga, tumis. Terus itu kecap, sambal kecap sama bawang putih sama bon cabe karena nggak punya cabe. Ya udah gitu aja, begitulah guys makananku di sini. Itu udah makanan paling enak yang bisa aku makan di sini karena aku nggak bisa masak, bisa masak itu doang, jadi ya udah ya kan. Udah kalau gitu aku makan dulu, nantilah kalau misalnya ada yang menarik atau yang membosankan aku bakal posting aja. Ya udah, mau makan dulu. Thanks for watching our video. See you in the next video, guys. See you later. Have a good day.